tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Salam sejahtera mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Boleh tahan kot? Saya sebenarnya hari ini memang nak beritahu tentang program saya, tapi disebabkan pengacara majlis dan juga saudara pegawai daerah kita telah memberitahu panjang lebarnya tentang program, saya ingin menyentuh tentang kemiskinan yang garis kepala kemiskinan yang telah ditaktifkan dari masa sampai sekarang. Kalau kita ingat balik tahun 2008 mengikut pusat garis paras kemiskinan mereka adalah 660. Ia terletak dan ia telah naik sedikit demi sedikit sehingga tahun 2020 masih lagi terletak di paras 930 ringgit. Dan baru-baru ini lepas pandemik COVID ini dan atas politik dan akhirnya mereka letak 2200. Tapi kerajaan negeri Selangor yang peduli rakyat dari awal lagi, kita telah takrifkan 1500 ringgit. Dan ianya baru-baru ini kita telah naikkan kepada 2,000 ringgit. Kenapa ini perlu? Sebab segala bantuan kerajaan negeri menggunakan paras garis kemiskinan ini untuk memberi bantuan. Secara khususnya, kalau bantuan seperti job shopping voucher, kalau dulu kita letak paras garis kemiskinan untuk memberi bantuan kepada siapa-siapa keluarga yang layak. Dan kita letak 2,000 ringgit untuk mendapat bantuan job shopping maupun Raya Aidilfitri, Raya Cina dan juga di Pawani. Kita juga ada letak satu paras garis ataupun satu garisan di mana kita letak khususnya ada masuk universiti. Pendapatannya kita letak RM3,000 di mana kita minta takrifannya berbeza. Kita juga letak RM4,000 untuk air percuma B40. Yeah? So kita juga kalau anda nampak setiap program macam peduli sehat, kita letak RM3,000 dan bawah. Untuk kita letak katis RM2,000 ke bawah. Sebab apa? Kita perlukan takrifan-takrifan begini supaya orang ramai yang kita pilih adalah orang yang benar-benar dapat dibantu. Memang kita sedar kawasan kalau kita nampak Selangor, tiada lagi kita boleh kata ini kawasan bandar dan luar bandar. Memang keadaannya begitu. Walaupun Kuala Langat dan Sabah Bandar antara kita nampak Kuala Selangor dan juga Ulu Selangor masih lagi kita katakan. Tapi baru-baru ini Kuala Langat sudah jadi perbandaran. Ya, satu sudah maju sangat. Tapi bagaimanapun kita nampak miskin bandar adalah satu keadaan yang mana fenomena yang patut kita sangat risaukan sekarang. Ya, kalau anda nampak kalau kita masuk kampung, sekurang-kurangnya ubi kayu ada untuk kita makan. Betul? Betul kakak? Ya, tapi kita pergi orang bandar ni, tahu benda kalau kita pergi PPR, motor sekejap letak semua hilang. Kereta motor diletak, kita ada mekanik-mekanik Jepun pun tak boleh buka, kita dengan anak-anak pun boleh buka. Sebab apa? Sebab keadaan kemiskinan yang begitu menyebabkan mereka, pindah mereka, keluarga mereka, tekanan hidup mereka, kesengsaraan menyebabkan mereka telah membuat sesuatu benda untuk kegiatan harian mereka. So, maka kerajaan negeri dalam pandemik COVID ini, beberapa program rangsangan untuk membantu rakyat telah diadakan. Saya telah melihat banyak juga yang telah dilakukan oleh STEMCO-STEMCO yang berbeza. Bagi STEMCO sosio ekonomi, pada awal seawal bulan 4 lagi, disebabkan ada pegawai seperti Aizah, Hidayah, mereka telah merencanakan program untuk bantuan blueprint. Siapa-siapa adalah penerima seperti tahun 2017, 18 dan 19, mereka mendapat RM400 ringgit. Ramainya 1,100 orang, RM400 ringgit, hampir RM460,000 telah diagihkan. Satu jumlah yang besar daripada STEMCO saya sendiri. Dan juga program seperti hari ini kita nampak wang-wang yang terkumpul telah kita nampak, kita nak buat apa? So akhirnya kita nampak program kita terbantu. Betul? Sebabkan COVID, kita ada ketua-ketua kampung di sini dengan peruntukan masing-masing, perlu semua. Tapi disebabkan pergerakan kawalan mereka ni, akhirnya kita perlu menjaga dan juga keadaan yang menyebabkan kita perlu segala program-program perlu ditangguhkan.
Maka kumpul ke uangnya yang dikumpulkan, orang suka menghabiskan dengan satu program yang tengok bagaimana mereka rancangkan. Tapi sebabkan saya ada pegawai-pegawai seperti kembali kepada Hidayah dan juga Aizan, ini dua orang telah merancangkan program seperti membantu masyarakat dengan cara barangan makanan dan juga barangan yang dikatakan kesihatan. Setiap barang ini dibawa kepada MMKN untuk penelusuran. Sampai Dr. Siti Maria kata, ini sabun tablet, ini kita dah letak begini. Sanitizer ini yang tablet. So sampai kita, sebab apa kita nak bawa kepada MMKN? Setiap sen yang dibelanjakan negeri Selangor ni, kita nak dibayar dengan cara yang terus. Kita nak bantuan ini dibiar. Satu bantuan bukan hanya program untuk mencari keadaan di mana kadang-kadang kita susah, program pula susah. Tapi orang yang lain yang membakar keuntungan. So maka setiap program untuk YB Lawa Insan, saya kena beritahu, setiap barang yang kelulusan kena bawa dalam MMKN. Saya tak tahu tentang stengkor lain. Saya punya stengkor dimestikan. Saya nak buat begitu. So setiap barang yang dibawa, semua ini diada ditapis dan juga dipilih oleh dalam ESCO dan juga daripada UPN Sektoral mereka sendiri. Dan mereka lah membengkak, bukan daripada syarikat mana-mana. Biar mereka UPN Sektoral yang menjadikan isu ini diambil. Dan mereka telah memilih. Dan wang yang terkumpul hanya ada saya dapat RM350,000. Bila saya ada hanya ada RM350,000, kita datang dengan program RM347,000 dan RM700,000 dibelanjakan. Kita cara bagaimana kita fikirlah, kita cari tercarinya penghulu mungkin. Setiap kita dapat 57 mungkin dalam negeri Islam. So kita fikirkan 100 bag ataupun set diberi kepada setiap mungkin. So bermaksud 5,700 bag. Dan dengan jumlah yang terkumpul, kalau ini program tak buat, wang ini dikembalikan. Ataupun ini dimakan minum saja. Tuan-tuan, inilah caranya kita mencari wang balik dan bagaimana kita kembalikan kepada rakyat dengan cara yang cermat. Dan akhirnya disebabkan UPN telah merancangkan program ini, saya dapat hari ini bawa kepada sah setiap mungkin. Dan ia program dapat merapati penghulu dengan saya, penghulu bersama dengan ketua kampung dan juga ketua komuniti dan semuanya. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penghulu-penghulu yang berani mengambil iktibar untuk membantu saya. Beri tepukan gemuruh kepada penghulu-penghulu semua. Ya, kalau penghulu tak berkisah pun susah saya. Ya, penghulu bersama dengan ketua kampung dan sebagainya. Tapi bagaimanapun, saya tadi tak cakap terima kasih kepada Kuala Langat. Ya, Dio kita yang muda lagi best saya nampak. Beliau tu telah turut bersama dengan program saya. Terima kasih. Bantuan dari pejabat tanah bekerjasama dengan setiap SO itu sangat penting. Ya, saya memang menghargai segala bantuan dengan cara orang urus setia dan sebagainya. Terima kasih banyak sangat. Dalam hal itu juga, saya harapkan program seperti ini dapat kita panjangkan. Kita nampak memang ada orang telah memberitahu saya, hanya 100 saja ke YB? Itulah wang yang terkumpul di dalam saya. Perlu diingatkan dalam pandemik COVID ini, segala pembangunan berlaku ketangguhan ataupun bantut dalam keadaan. Maka kerajaan negeri yang pendapatan untuk negeri tahun ini sebagai dio sedap, ia mungkin dalam keadaan yang kita mungkin tak cacap, tak sampai sasaran kita. Perbelanjaan kita bukan hanya tertumpu kepada satu ESCO. Setiap ESCO ada perbelanjaannya sendiri dan juga perancangan khusus dari presiden. Khususnya Menteri Besar, ya? Beliau telah melaksanakan dan telah mengumumkan pakej-pakej perangsangan untuk ekonomi dan juga bantuan kepada rakyat di negeri Selangor. Dan begitu banyak sekali. Dan akhirnya ia akan menelan satu kos jumlah yang sangat besar. Ya, maka daripada jumlah-jumlah tersebut, saya tak berani minta tambahan. Tapi bagaimanapun sekiranya ada tambahan bantuan, program seperti ini dapat kita teruskan. Saya nampak ini program memang dapat sambutan yang begitu baik daripada penghulu-penghulu. So saya harap pegawai UPN Sektoral ini, saya dari tadi saya memang sapu minyak tu, you nampak.
Saya minta saya punya pegawai sektor itu angkat-angkat kalau paper. Okey. Sebelum mengakhiri ucapan, ingin sekali lagi saya menghadiahkan serangka pantun. Sebab kakak kita ini memang bagus. So saya kena cakap pantun ni, saya nak baca ni. Buat cempadah enak rasanya, buat santapan di waktu senja. Sekian sahaja ucapan saya, diharap dapat manfaat semua. Sekian, terima kasih.